Satu bulan menjelang jadwal penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Sumatera Selatan September nanti, KONI Sumsel masih belum memiliki dana untuk menyelenggarakan event olahraga di Sumatera Selatan tersebut. KONI Sumsel sampai awal Agustus tidak ada dana yang dianggarkan untuk pelaksanaan Porprov Sumsel 2023. Meski sudah pasrah, KONI Sumsel meminta KONI Kabupaten Kota untuk tetap mempersiapkan diri secara teknis. KONI Sumsel berharap kebijaksanaan dari pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan semua pihak terkait. Walau alam lah, ini sekarang kita pasrah. Yang penting kita KONI bersama cabur-cabur tetap mempersiapkan. Jangan sampai nanti ya kita saling tunggu. Ternyata ada kebijakan dan diskresi dari Pak Gubernur bahwa anggaran Porprov ini bisa dibantu ya. Sementara kita tidak siap karena menunggu itu tadi. Oleh karena itu kita tetap semangat dan kawan-kawan kita berkoordinasi di internal KONI. Banyak konsekuensi apabila kita menggeser ataupun anggaran Porprov ini tidak ada tambahan ataupun tidak bisa dicairkan. KONI Sumsel mengaku Porprov Sumsel ke-14 batal diselenggarakan tahun ini banyak konsekuensi yang ditanggung, terutama pembinaan atlet. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.